baru pengakuan gading aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini. Itu pengakuan gading. Ternyata luar biasa tahun ini, saya dapat kado banyak. Anak-anak hampir seluruhnya datang, terutama anak-anak dan cucu saya. Wah, peristiwa Natal yang walaupun di luarnya sepi karena memang pandemi, tapi tahun ini saya merasakan sukacita yang luar biasa. Om, 2021 kabarnya mau mantun ya? Enggak lah, belum lah. Ini kan gading baru PDKT, baru butuh waktu, saya kira butuh waktu. Apakah ya, saya nggak tahu, tapi saya kira butuh waktu ya gading. Tapi sudah dikenalkan Om, dan gimana Om? Belum dikenalkan, baru pengakuan gading aja bahwa Karen adalah cewek yang paling dekat saat ini. Itu pengakuan gading. Gempi juga sudah dekat Om. Saya kok melihat mungkin gading sendiri nih mungkin sudah ada menemukan tambatan hati, sudah membuka diri lah. Iya, saya lihat dia baru bahagia, baru ceria kembali. Ya mudah-mudahan gading bisa move on, bisa menemukan kebahagiaan. Mungkin ada curhatan Om dari gadingnya sendiri nih, karena ya saya membuka hati atau seperti apa ada kaum sendiri. Enggak. Minta wejangan gitu sama Om. Jadi lebih jago dari saya. Sosok Karen sendiri Om di mata Om dan keluarga seperti apa? Saya belum pernah ketemu, tapi kalau lihat fotonya cantik banget. Ya, pertemuannya seperti apa mungkin Om kalau sama Mas Jadi mungkin sempat bercerita gitu. Ya, saya enggak tahu pertemuannya kapan. Tapi kalau tanggal lahir ya kebetulan sama, 8 Mei, cuma beda 18 tahun. Jadi mengaget dan memang artinya sama. Om, dengan status sendiri Om, sama-sama sudah pernah mengalami kegagalan. Antara Karen juga pernah gagal, Gading juga pernah gagal. Om, ada pertimbangan juga nggak sih? Itu kan sebuah proses mendewasakan diri. Gagal itu ada dua jenis. Gagal yang membangkitkan kita untuk bangkit, gagal yang memberi pelajaran kita untuk belajar, ada gagal yang memang gagal yang merusak kehidupan kita. Jadi saya akan memilih gagal yang pertama. Gagal itu memberikan pelajaran kita untuk bangkit lagi. Dan saya kira Gading amat banyak juga begitu. Om, kabarnya juga jadi Om, karena si Gading pernah bilang perempuan yang dekat sama dirinya, kalau memang serius dan akan jadi itu akan diperkenalkan sama Gempi. Nah ini sudah diperkenalkan Om sama Gempi. Berarti ini yang jadi. Iya. Kan tidak hanya pihak Gading, ada pihak Karen, ada pihak keluarganya, ada banyak. Saya kira banyak unsur atau banyak yang harus mereka jalin bersama. Saya kira sekali lagi menurut saya butuh waktu untuk penyelesaian. Berarti nggak mau buru-buru ya Om ya, bisa dibilang dari sisi keluarga, dari sisi orang tua tidak mau terburu-buru. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Kapan waktunya saya kira gantinya sama kami nggak bisa menentukan. Jadi terserah mereka. Menurut saya biarkan prosesnya berjalan dan yang terbaik yang terjadi. Om, kemarin Gading membawa Gempi Om. Oh iya, ternyata saya juga bawa makanan banyak mereka. Luar biasa, Gempi udah besar, tambah cantik, tambah pinter. Luar biasa. Kali ini Mas Gading juga lagi liburan bareng Gempi Om, mungkin sama Karen juga. Yang saya tahu dia liburan ke Bali, tapi dengan siapa saya nggak tahu. Karena dia nggak bilang liburan dengan saya. Tapi ke Balinya iya. Habiskan tahun baru di sana mungkin Om? Iya. Sekalian foto priwet kabarnya Om. Sekalian foto priwet kabarnya. Enggak lah, belum. Saya kira enggak secepat. Om dapat kado ada apa? Oh, saya dapat kado. Ini kaos ini salah satu anak saya. Ada kaos. Ada 7-8 kado buat saya. Kami ini saya banyak kado buat saya. Luar biasa. Oke, terima kasih Om. Terima kasih ya. Terima kasih Om.